Kok perut aku jadi besar? Sabar ya ayah. Perut saya sakit, Cika. Cikaku. Ayah. Oh no. Delapan, sembilan, sepuluh. Kuntilanak, kamu di mana? Kuntilanak. Kuntilanak. Makanya jalan tuh begini, bukan begini. Udah gitu gak punya tangan lagi. Kamu kok body shaming sih Kunti? Siapa yang body shaming? Fakta kok. Oke kalau gitu, mulai sekarang aku gak mau temenan lagi sama kamu. Lo gue in. Ya, gitu aja ngambek. Terus aku main sama siapa dong? Enak juga naik sepeda listrik. Tambah berat ya? Kenapa Ayu? Enggak apa-apa. Aneh-aneh aja sih Cika, masa ayahnya sendiri mau didandanin? Mending main hula hoop, ngempesin perut. Nah, langsung tiga ini. Biar cepat kurus. Biar perutnya kempes. Satu aja, susah tiga mah. Hiya. Iya. Gak enak yang ini. Iya. Manusia itu main apaan? Iya. Pocong kuning. Kok dia bisa ngelihat aku sih? Wah, jangan-jangan dia besti aku. Karena cuma manusia yang bisa ngelihat aku yang bakalan jadi besti. Hai, kamu main apa? Hula hoop. Hah? Hula hoop? Apaan tuh? Ya gini, sambil goyang-goyang gini. Yeay. Wah, aku mau dong. Ya bantuin juga kali, kan pocong gak punya tangan. Oh iya ya. Ayo. Ayo coba. Satu, goyang. Dua, tiga. Ya. Yang bener dong. Lagi-lagi. Satu, dua, tiga. Hah? Gimana sih, goyang bener dong. Orang bener, satu, dua. Iya, digoyang. Iya. Ya. Satu, dua, tiga. Ayo lagi. Ih, emangnya aku permainan lempar gelang apa? Kok perut aku jadi besar? Rasain. Cika. Makanya ada nisam. Cika.
Itu kan ayahnya Cika. Ngapain lari-lari gitu? Pocong kuning? Kok kayak ada yang aneh? Ayahnya Cika hamil. Ayo, ayo. Cika. 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 Akhirnya ayah datang juga. Hah? Perut ayah kenapa? Nggak tahu. Ayah lagi main hula hoop. Tiba-tiba perut ayah besar. Ayah, main hula hoop bukannya kecilin perut. Jadi buncit kayak gini. Coba aja tadi Cika make up-in. Pasti nggak besar kayak gini. Gimana dong? Ayah nggak mau hamil. Ayo, ayah cepet. Iya. Cika. Beneran hamil, Ang? Hamil. Om gak hamil ya. Ayah tahu ini ulah siapa. Emang ulah siapa? Pocong kuning. Pocong kuning? Tadi pas ayah main hula hoop, ada pocong kuning. Terus pocong kuning minta main hula hoop. Tapi gak bisa-bisa. Ayah yakin ini pasti ulah pocong kuning. Emang ada ya pocong siang-siang? Ada. Buktinya Om Lia. Oh no. Kenapa ya? Perut saya sakit. Aduh. Jangan-jangan Om Jae mau melahirkan lagi. Melahirkan? Aduh. Perutnya sakit. Aduh. Tolong. Gimana ini? Nggak tahu. Pocong kuning, tanggung jawab nih. Apa? Manusia ini kamu apain? Perutnya sampai besar gitu. Biarin aja, abis dia nggak mau main sama aku. Lagian, mana bisa hantu temenan sama manusia. Mending balikin perut manusia itu. Aduh, perutnya sakit dong. Sabar ya ayah. Perut saya sakit, Cika. Oke. Kendernya bau ya? Ih, dasar manusia, nyesel aku kempesin. Awas ya, jangan pocong kuning. Jangan.